What's up guys, kembali lagi di channel WNX Gaming. Di video kali ini kita akan bermain game GTA 5. Kali ini Pak Trevor bakal beli mobil Mustang ya. Kemudian nanti bakal kita modifikasi guys. Langsung aja di sini gua udah siapin mobil town atau mobil dereknya ya. Di sini yang gede dan juga ada yang kecil. Gua mau pakai yang kecil ini. Kenapa nggak mau starter? Ntar guys ya. Oke, maklum mobil tua di sini agak nggak starter ya, ini akinya tekor nih kayak ini. Kita menuju ke lokasi nih mengambil mobil ya yang udah dibeli Pak Trevor. Nah ini dia mobilnya guys. Kita turun dulu Pak. Kita lihat dulu mobil-mobilnya di sini, yang punya udah di sini nih. Bapak keluar dulu dong. Yang punya mobilnya nih, gua mau lihat-lihat. Nah ini guys, mobilnya udah penyok-penyok gini guys ya tuh. Masih bagus sebenarnya ya tuh. Di bagian interiornya masih mulus. Cuman di sini bodinya ngarat semua guys ya, karena mungkin udah ya lama nggak diurus ya ininya tuh. Bodinya waduh parah bener ya. Tuh dengan karatan, penyok ini bekas nabrak tabrak lari mungkin ini ya. Ini yang punya juga kayak gini nih. Bagasinya masih bagus ya nih. Kita lihat guys. Tuh ya, cuman ini bagian pojokan bodinya penyok semua, tutupnya juga penyok. Ini ada sound systemnya juga nih bagian pintu, cuman kacanya udah pada pecah nih. Tuh ya, semuanya bolong, kaca-kacanya semua bolong. Nanti kita bakal fix itu semuanya. Dan mesinnya ini guys, mesinnya masih bagus ya, agak menceng sedikit nih mesinnya. Bisa dibenerin tapi lihat ya. Tuh mesinnya pakai mesin turbo nih kayak ini. Oke, ini mesinnya pakai mesin apa ya? Kalau Mustang itu apa ya? Mesin muscle itu mungkin charger ya guys ya, kalau di sini mesinnya nih bukan twin turbo ya, aku nggak ngerti juga dah. Kita putar balik ya di sini. Masih bisa guys, di jalanin masih bisa, cuman ini nyangkut nih kayak ini. Kalau mau ke bengkel lama ini mungkin ya. Tuh ban kirinya nih, minggir dong Pak. Bapaknya masih situ, mobilnya mau diputar balik. Dan Bapak masuk sini, nanti Bapak ikut saya ya. Masuk, masuk Pak. Oke guys, Bapaknya udah masuk. Sekarang gua yang ngederek mobil ini. Aduh, mobil tua nih, susah starternya ya. Bentar, santai mang. Tertarik ya di sini ya. Oke. Perlu diangkat kayak ini. Kita angkat guys ya. Waduh berat banget ini. Gak kuat ya mobilnya ini tuh. Ya mobilnya dereknya kecil ya. Gak apa-apa dah, kita tarik aja. Udah lumayan ngangkat itu ya. Kita bawa ke bengkel, ntar gua tandain dulu bengkelnya di sini. Nah bengkelnya di situ guys, kita bakal menuju ke sana. Dan ini ke kanan. Waduh, Mustangnya ngesot-ngesot. Tuh lihat tuh, mobilnya penyok semua tuh guys. Gak apa-apa, kita tarik aja sampai ke lokasi ya. Bengkelnya lumayan jauh nih dari sini nih. Itu lampu merah Pak. Oke, gak apa-apa dah, lanjut ya. Ini keadaannya darurat banget ini guys. Tuh, mobil Mustangnya ngesot-ngesot semua kayak gitu. Jadi bannya nyangkut itu. Oke guys, sekarang gua berada di bengkel ya. Tadi menuju ke sini lumayan jauh dan ternyata bumpernya yang belakang nih lepas. Karena tadi digeret mobilnya montang-manting ya guys. Untung yang di yang bagian depannya nggak lepas ya bumper ya. Ya udah dah, kita langsung masukin aja ke bengkel ini. Knalpotnya double ya guys ya. Tapi udah karat semua, nanti kita bakal ganti semua dah. Ini nggak ngaruh, cuma velg aja nih. Yuk kita masukin mobil ini ya. Langsung aja kita modifikasi. Waduh, bentuknya udah nggak karuan ini guys mobilnya. Tuh bumper depannya juga udah mau lepas nih ya. Sekarang kita repair ini, biaya $525 untuk reparasi penyok-penyoknya ya guys ya. Langsung aja kita enter. Das. Das, semuanya fix ya nih. Tinggal sekarang kita ganti bagian lain-lainnya nih. Ini body apa nih? Oh my god. Oh, di bagian kaca belakang ini guys bisa berubah nih ya tuh. Nih, macam-macam bumper ya di sini, lengkap dah pokoknya. Ada yang ada tanduknya bumpernya nih. Mau pilih yang mana nih guys?
Dan tanduknya terlalu serem nih guys ya. Kita pilih yang mana guys? Yang ini aja dah. Oke, kemudian bumper belakangnya ada 3 pilihan. Gua pilih yang mana ya? Ya, yang ini aja dah. Oh, ini lebih lebar lagi lubang ini. Cuma gua pengen pakai yang chrome ini aja dah. Knalpotnya. Kemudian hoodnya ini banyak pilihan nih. Wow, ada yang karbon juga guys ya. Tuh, dan di sini ada charger nih. Super charger ya. Kita pakai yang chrome aja chargernya. Kemudian taksinya enggak usah, lighting-nya nih. Neon color-nya kita kasih yang warna ini aja biru. Roof-nya bisa diganti karbon, bisa transparan juga nih guys tuh. Roof-nya ya. Kita pilih yang karbon aja dah. Karbonnya sampai mana nih? Oh, sampai sini aja nih. Wow, ada pelindungnya juga di bagian belakang guys. Kita beli yang ini aja. Terus skirt-nya nih kita kasih yang paling bagus dah, yang paling bawah nih. Spoiler guys. Kita pilih yang ada spoiler ini. Udah kayak angkot tapi kan. Kita pilih yang wajar-wajar aja dah, jangan yang kayak gitu. Nah, di ini. Suspensinya kita pilih yang paling ceper ini guys ya. Yang belum cuman velgnya yang belum ya. Turbo kita aktifin dah. Wheel ini wheel. Wheel tipe. Kayak ini. Oke, kita pilih yang ini. Terus wow, bisa dikasih warna merah. Siap. Tires desainnya kita kasih. Tinggal race spray-nya guys. Warnanya ini ya. Au, hitam nih kayaknya bagus guys ya. Bagus gak sih guys hitam? Coba yang lain. Wow, ini lebih keren nih guys. Kita pakai monster ini ya. Oke, spray-nya udah semua ya guys ya. Yap, semuanya udah. Dan ini hasilnya guys dari mobil yang berkarat. Parah bener hancur tadi ya. Jadi seperti ini, gila keren banget nih guys tuh. Oh my god. Oke guys, sedikit perubahan terjadi di bagian velg atau ban ya. Tadi gua pakai velg masih standaran, ternyata kurang bagus. Dan sekarang gua udah ganti pakai yang lebih keren ini guys. Oh my god. Ini hasil modifikasi dari yang jelek tadi guys. Jadi kayak gini keren banget dah nih. Oke, gua mau lihat-lihat dulu. Kita buka pakai menu nih pintunya nih guys ya. Caranya di sama seperti tadi, facial option. New custom kita buka dulu pintunya. Gua mau lihat-lihat mesinnya nih guys. Banyak banget perubahan di sini ya. Nih. Kita open. Open, Pak. Mana ini open? Open. Yap, ini dia guys. Mobil Mustang yang kita modifikasi jadi keren banget ini guys. Oh my god, coy. Ini interiornya wow, mewah banget ya nih interiornya. Kita lihat bagian mesinnya, coy. Oh no, ini krom semuanya udah rapet semua. Tadi bolong-bolong mencong-mencong ya guys. Sekarang udah keren banget nih jadinya nih. Oh my god, pokoknya keren dah pokoknya jadinya ya. Kacanya ini juga bagus sudah nih ya tuh. Tadi gua pakai kaca yang gelap, udah gua ganti ya. Pertama tadi kita waktu modifikasi pertama ya, yang udah gua ralat lagi nih bagian kaca sama velgnya aja nih. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Apakah mobil ini layak dijadikan untuk drag nanti di video berikutnya? Komen aja di bawah ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, komen, dan subscribe channel YNS Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.